lemah. Dorong terus, Wan. Dorong sampai jalanan mulus lah. Tuh, main portal sini udah dibuka. Wah, langitnya mendung, cuy. Kayaknya malam bekas hujan deh. Pinggir ke pinggir ke pinggir. Ini dia nih, jalanan becek. Jalanan dicor, becek. Makanya gua kebanyakan. Belakangan musim hujan tuh naik road bike. Karena kalau naik mountain bike di jalan kayak begini. Kan tiap hari gua naik sepeda hujan ya. Menepi gitu. Tunggu hujannya reda. Setelah hujannya berhenti, gue goes kan, jalanan masih basah. Di luar dugaan gue pas mau belok langsung kepleset, cepet banget deh. Gue gak pernah kepleset sebelumnya karena jalanan sini aspalnya kasar. Belakangan aja dicor. Jadi gue gak tahu. Langsung gue naik, kaget gue, bingung juga. Kok gue bisa kepleset ya? Kelebihan dari road bike yaitu setangnya sempit. Ini kalau lihat lewat pintu kecil kayak gini nih bisa. Kalau naik polygon extra ada gue nggak tahu. Ayo kita jalan deh. Kita neduh di sini. Selamat pagi semuanya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa habitat asli road bike adalah di off-road. Lagi nunggu hujan berhenti gua nih. Masih gerimis ya, di luar dugaan. Ya. Aduh, netes airnya. Mendung di luar dugaan, ternyata hujan ya. Dan ini adalah Polygon Stratos S2 2021 yang sebagaimana kita tahu, untuk tahun 2021 harga sudah naik menjadi 6.600, di mana bermula dari 5.750.000 pada Polygon Silver Purple yang tahun 2020, lalu dia keluar yang warna ini, gua ambil di pertengahan 2020, udah mau akhir tahun tuh, harganya 6.200 naik harganya ya. Lalu di awal tahun ini kita dikejutkan dengan kabar bahwa harga naik untuk semua sepeda Polygon, bukan termasuk ini, cuma ini naiknya termasuk drastis. Kalau lihat spek, mungkin S3 atau mungkin level up ya. Karena S2 S3 itu hampir sama. Bedanya cuma satu sprocket gear. Duh. Ya, kalau ini Stratos S2 8. Kalau S3 itu 9 ya. Kalau Anda tipe orang yang mempertimbangkan harga, mungkin ini pun juga lumayan nyesek. Ketika Anda tahu, nyesek ketika Anda tahu harga aslinya sebenarnya dari dulu-dulu 5.750 menjadi 6.600 ya. Kalau mau beli S3 yakin, karena S3 itu harga aslinya tuh 7 jutaan. Dari tiap hari itu 7 jutaan ya. Dari dia 6.200, S3 7 jutaan. Belakangan 2021 S3 itu menjadi 8 juta. Menjadi 8 juta. Jadi kalau Anda tipe orang yang membeli sepeda dengan mempertimbangkan harga, silakan pertimbangkan lagi. Bedanya apa sih S2 sama S3? Sama aja. Frame-nya sama, bahannya sama. Cuma beda sprocket gear aja. Toh, gue naik Polygon Stratos S2
sampai ke mana-mana kok, ya. Enggak masalah. Dan ya tergantung fisik orang ya sih ya. Kayak gue tiap hari gue di pantai gitu, dia enggak masalah sih, enggak masalah naik sepeda kayak gini, meskipun orang bilang dia lebih berat dari sepeda road bike yang bagaimana-bagaimana, enggak masalah buat gue. Kalian lihat, masih hujan ya. Kelebihan dan kekurangan dari sepeda ini adalah, awalnya untuk awam yang lihat sepeda road bike kayak gini, kayak tiap hari gue abis goes, temen gue ngelihat itu image road bike pasti bilangnya, wah apa lu gak pegel naik sepeda kayak begini, posisi membungkuk gini. Gak juga, gak terlalu membungkuk juga, kan udah gue setting bener. Lagian ini kan gak sampai ke bawah, di atas doang. Awas kesandung. Kelebihannya bisa kalian lihat tadi ya, di jalan polisi tidur pun gak masalah roda belakangnya, lumayan kuat. Nah kenapa gue pilih road bike, karena gue sudah lama bertahun-tahun gue naik Polygon Xstrada mountain bike ya, jadi gue pengen ganti suasana. Apalagi bisa kalian lihat sendiri daerah di sini udah dicor, meskipun ada polisi tidurnya udah dicor. Jadi kalau gue naik sepeda gunung gitu di saat musim hujan kayak gini yang tak menentu, tiba-tiba hujan nih kayak gini nih keadaannya nih, kayak tepar gue naik Polygon Xstrada atau mountain bike apapun lah, pokoknya mountain bike kan ban pacul kotak-kotak ya. Gue teduh di sini, hujan udah berhenti, gue pulang, jalanan masih licin dong, gue nikung, lagi lurus nggak masalah, lagi nikungnya langsung tergelincir jatuh gitu. Jalanan masih ada licin-licin kayak gini nih, tuh licin-licin tuh. Nah kenapa gue bisa jatuh, karena dulu jalan daerah sini tuh masih aspal, aspal kan masih ada kasar-kasarnya gitu, gak masalah. Nah daerah sini dicor, cor itu licin, kena air licin, bahaya banget. Makanya dari situ gue mikir, wah bahaya banget gitu. Makanya gue mulai mencari sepeda yang on road, yang aspal, karena daerah sini sudah tidak membutuhkan lagi off road ya. Jadi gue udah gak butuh sepeda suspensi, gue gak butuh sepeda kembangan ban tahu, gak perlu lagi. Karena daerah sini sudah diperbaiki. Jadi gue naik sepeda, jadi jangan salah kaprah. Kalau gue naik Polygon Xstrada, bukannya gue pengen terabas kemana-mana, bukan. Tapi karena daerah sini masih kebanyakan off-road di kala itu. Sekarang sih sudah mendingan ya. Marmutnya banyak banget ini. Makanya gue bisa meminang road bike. Karena dulu-dulu kalau kita mau meminang road bike ya, kayak gue gitu ya, temen gue sampai bilang, lu mau naik road bike kemana? Jalanan sini off-road semua. Jalanan sini tuh off-road semua. Tapi belakangan sudah baik. Ya udah, gue bisa pilih sepeda lipat, bisa pilih road bike. Salah satu alasan kenapa gue meminang road bike adalah belakangan gue goes di tempat jauh ya. Belakangan gue itu tempat jauh-jauh, pinggir laut, laut utara, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Apalagi di tengah hujan awan begini kan, langit abu-abu kayak begini ya. Gue tuh pengennya tuh, apa ya, gue pengennya cepet pulang gitu. Pengen cepet sampai dari rumah, pengen cepet sampai. Udah di tempat tujuan, udah selesai tugas gue, ya gue pengen pulang gitu, pengen cepet-cepet pulang supaya gue gak mau kehujanan di tengah perjalanan. Makanya gue pilih road bike karena bannya lebih kecil lah, ada yang lebih kecil. Cuma kalau keadaan kayak gini kayak road bike gak enak ya, jalan becek banyak pasirnya, ini sela-selanya nanti mesti dibersihin, basah semua road bike gue. Ini road bike size M ya, size M. Size M-nya tau ya dari mana? Gak ada, stikernya udah gue cabut. Dari dealernya ada, udah gue cabut. Orang ada yang nanya tinggi gue 180 ya, bisa kalian lihat tuh. Tinggi gue 180, gue pilih size M. Bukan karena gue sengaja pilih size M, tapi karena gak ada size L untuk seri ini. Tepat gue dikasih tahu customer service front desk-nya, Stratos ada yang versi size L-nya untuk yang level up, yang puluhan juta ke atas lah, bukan yang ini. Ada, tapi yang lebih mahal gitu.
untuk kayak gini middle entry level class adanya size S dan M. Lalu pertanyaannya, kalau tinggi berapa, cocoknya berapa? 160, kayak gue 170, 180, cocoknya size M. Bukan cocok, mau gak mau ya, kalau meminang Stratos. Kalau 150 sampai 160, size S dah. Ya, hujan semakin deras, saudara-saudara. Hujan semakin deras, namun karena gue di bawah lindungan pohon-pohon, jadi tidak berasa. Kok asapnya mulai ngebul? Mulai nambah asapnya ini. Ya itu kira-kira. Tapi ada juga orang yang proporsi badannya tinggi ya. Kayak gue gitu sengaja memilih size S. Karena dengan alasan ketika dia ingin bermanuver atau belok lebih lincah gitu. Kalau gue sih gak mau, pribadi gue, karena gue pernah ngalamin beli United Inertia 1 size S, kecil banget, frame-nya pendek banget segini, itu menyiksa banget buat gua. Jadi gua nggak mau. Kalau dibilang enak buat bermanuver supaya gesit gimana, gua kan nggak ikut lomba event gitu, ngapain? Buat apa gitu kan? Jadi belilah sepeda sesuai dengan kebutuhan Anda. Belilah sepeda sesuai dengan kegiatan Anda. Apakah Anda seorang atlet atau seorang goeser yang gemar ikut event? Atau hanya sekedar goes santai? Kalau sekedar goes santai, pilihlah ukuran yang sesuai yang membuat tubuh Anda nyaman, ergonominya. Oke. Jadi sekian itu dulu guys penjelasan gue. Oh iya, pemakaian Stratos S2 ini gak ada masalah ya. Enak atau gak enak? Tentu enak, namanya udah beli sepeda gak ada yang gak enak. Harga sepeda 6 jutaan lebih, apa yang gak enak? Itu juga duit ya. Jadi enak, gak masalah. Sampai gue goes ke pinggir laut bisa ngelihat laut utara. Jadi gak masalah. Jadi kalau mau pertimbangkan S3 ya S3. Jadi pertimbangkan lagi ya, dari harga 7 juta sampai 8 juta. Itu jadi berarti Anda harus menambahkan 1 juta rupiah untuk menimang S3 dengan spek yang sama. Framenya sama lo ya, S2 sama S3 framenya sama, cuma beda pengecatan doang sama paling group setnya doang. Oh iya, ada orang yang punya S2 diganti kranknya, diganti group setnya. Jadi dia tetap pakai frame Stratos S2 gitu. Apapun sepedanya, yang penting kekuatan dengkul. Salam goes semuanya, hujan masih belum reda. Jangan lupa subscribe channel ini yang tombol merah. Jangan lupa like, comment, dan share. Alright guys, see you on my next video. Itu daun apa? Buat dia makan apa buat apa? Iya. Sebaik begitu.